Korang nak cari kerusi office yang design sporty, harga mampu milik dan kualiti terbaik? Meh tengok video ini sampai habis sebab kerusi ini Zik cakap memang cun. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Kali ni episod Zik nak korang tengok lah. Zik betul bersila guys. Mana pergi kerusi Zik? Mana pergi kerusi yang cantik Zik? Jadi kalau korang tahu kerusi cantik Zik tinggal armrest saja. Armrest dia pun dah tercabut dah guys. Jadi kalau korang tahu kerusi Zik yang dekat office ni memang dia cakap dah rupa hodoh nak mampus lah. Dia punya tu dah kena cakap kucing apa semua. Jadi kalau korang yang ada kucing, tolonglah jaga-jaga tolonglah jaga kucing korang supaya jangan cakar kerusi korang. Kalau dia cakar je kerusi korang, habis. Memang takkan rupa kerusi dah lepas tu. Memang Zik cakap memang kalau korang tengok kat sini memang korang nampak lah kerusi tu dah tak rupa kerusi dah. Jadi Zik tolak kerusi tu ke tepi dah. So Zik buat kerja bersila macam ni. Inilah ni kunci ni. Jadi kerusi apa yang Zik nak tukar, Zik akan tunjukkan kepada korang. Dia ada nama dia lebih kurang macam kereta-kereta sikit lah, sebab dia ada racing kat situ. Jadi kalau korang nak tahu, Zik akan buatkan jutsu kepada korang. Keluarlah ni, iaitu TT Racing Duo V4 guys. Korang tengok kat sini, Seating the Future. Jadi ini adalah kerusi baru Zik yang Zik akan tunjukkan kepada korang. Dan disebabkan dulu ada orang tanya Zik kenapa tak review je kerusi dulu tu kan, tapi sekarang Zik akan review juga kepada korang kerusi yang ni. Dan jangan risau guys, harga memang bawah 1000 dan bawah 500 guys. Kalau korang nak tahu berapa harga, korang tengok sampai habis. Korang tengok ni guys, tak padan dengan kerusi baru. Tengok, dah mula ni. Ni muka nak mencakar kerusi baru ni. Lepas ni tolonglah guys. Tolonglah kalau beli kerusi yang macam ni, jauhi kucing korang daripada kerusi-kerusi macam ni, supaya kerusi korang rupa macam kerusi. Okay guys, jadi kita akan buat unboxing. Tetapi unboxing ni Zik rasa memang lama. Jadi Zik akan bukakan dia kepada part semua dan Zik akan explainkan apa yang korang dapat di dalam kotak ni lah. Jadi Zik akan buat magic lagi sekali. Yes, jadi kalau korang tengok kat sini, ini adalah semua yang diberi. Yang kat situ sebenarnya ada dua lah. Ada punya tempat, kita panggil dia armrest. Dia ada dua, tapi Zik letak kat situ sebab tak cukup dalam kamera ni kan. Ini yang boleh muat, kita akan tunjuk. Alright, jadi kita akan dapat ini satu, dia punya tempat duduk dia. Nanti Zik akan ceritalah detail dia, dia punya quality build dan benda semua lepas kita pasang. Dan dia punya tempat sandar ni, lepas tu kita ada dia punya bawah ni lah, benda yang biasa. Okay, untuk adjust laras naik, lepas tu untuk dia ni nanti Zik akan explain kepada korang. Lepas tu yang ni adalah dia punya roller, dia wheel roller semua kat sini. Okay, dan ini adalah dia punya manual. Jadi untuk installation ni Zik takkan tunjuk lah sebab dia dah ada manual dia. Jadi korang boleh tengok ni saja untuk korang pasang. Benda ni tak susah pun guys. Jangan risau, dia tak sesusah men-DIY accessories kereta yang melibatkan wiring. Okay, yang ni hardware je guys, tak ada masalah. Itu adalah ini dan Zik pilih lah. Korang boleh nampak lah warna accent merah. Merah dia tak menyala, merah dia cun-cun je. Dia macam burgundy red lah. Tak tahu lah, Zik main sebut je burgundy red apa benda. Tapi kalau korang tengok memang cantik. Tapi nanti Zik akan tunjuk sebabnya lebih detail lah. Sebabnya ada carbon fiber kat sini guys. Dry carbon fiber eh. Dia pattern lah, pattern. Bukannya betul punya ori carbon fiber, pattern carbon fiber kat sini. Jom kita buat installation dan nanti Zik akan tunjukkan korang lepas siap pasang. Okey, lagi satu Zik nak cerita, korang jangan risau eh. Diorang dah ada sediakan untuk Allen key dan juga untuk screwdriver. Jadi macam Zik pakai lah screwdriver yang electric drill punya screwdriver. Itu cepat sikit. Jadi jom kita layan timelapse Zik pasang kerusi TT Racing ni.
Alright guys, dah siap pasang. Okay, first kali yang Zig nak cerita adalah dia punya design guys. Bagi Zig adalah design dia memang nampak macam bukan harga dia. Dia punya harga dia patutnya lebih lah bagi Zig. Sebabnya dia punya ni, okay, satu Zig nak tunjuk adalah dia punya ni eh. Ini dia panggil sofa punya lah. Sofa punya apa ni, sofa punya quality. Lepas tu kat sini dia ada carbon fiber guys. Design carbon fiber memang bagi Zig nampak sporty lah. Ini kalau buat kursi kereta pun jadi ni. Okay, lepas tu yang Zig sukanya dia punya lining ni. Dan korang boleh pilih lah warna apa yang korang nak. Macam Zig ambil warna ni, dia nampak macam sporty dan juga nampak eksklusif. Okay. Kalau korang tengok kat sini dengan dia punya logo dia TT Racing kat sini. Lepas tu design tepi dia macam ni, nampak? Memang cantik lah. Dan apa yang Zig suka adalah tepi dia, dia punya ni memang solid guys. Siap design dia macam ni lagi. Memang cantik. Lepas tu korang tengok kat belakang dia, biasalah. Belakang dia biasa saja. Okay. Lepas tu ini adalah design dia lah. Okay. Yang kedua adalah Zig nak ceritakan tentang dia punya functionality. Okay, tentang functionality ni, untuk yang ni. Okay, first kali Zig nak cerita functionality adalah tempat kita duduk ni lah. Okay, untuk tempat kita duduk ni, bagi Zig sebenarnya dia amat selesa untuk tempat duduk ni sebab dia tak kecil. Okay, dia memang besar. Nampak Zig kangkang macam ni pun okay, tak ada masalah. So dia punya tempat duduk dia memang support, memang sedap lah. So belakang, macam Zig punya belakang macam ni, Zig duduk pun selesa. Cumanya kalau korang yang lagi tinggi daripada Zig ataupun tinggi macam Zig, lebih kurang tinggi macam Zig jugalah, macam ni Zig kalau nak duduk nak sedap, Zig kena okay, kena macam ni sikit, kena rest. So dia dah sedap dekat ni lah, tengkuk Zig ni dia dah ada support kat sini. Okay, jadi kalau korang yang macam tinggi Zig, korang duduk straight macam ni, korang nak bagi dia punya ni sampai ke kepala ni, korang beli yang Duo V4 Pro punya guys. Sebab dia boleh adjust yang benda ni. Okay, dia boleh adjust naik atas. Macam Zig punya ni tak adjust dan harga dia murah sikit lah. Tapi bab harga Zig akan ceritakan kepada korang. Okay, lepas tu yang ni memang tak ada boleh adjust apa-apa. Cumanya dia punya ni panjang lah. Okay, panjang memang sedap lah. So, bila letak dekat meja pun tak ada masalah apa-apa. Tak perlu dah korang nak apa ni gerak-gerak benda ni kan. So, korang duduk kat meja tu memang sedap lah. Memang solid dan dia punya ni pun dia dah letak macam sponge punya macam ni daripada plastik yang keras. Macam ni plastik keras kan. So korang letak kat sini tak apa-apa, sedap lah. Dia macam nampak keras. Okay, jadi yang ni dia dah lembut. So sedap sikit lah untuk korang rehatkan tangan. Memang sedap. Lepas tu function yang keduanya adalah korang boleh, dia ada degree tilt 135 darjah. So korang boleh macam ni. Korang boleh buat macam kursi relax, apa orang panggil, kursi malas. So korang boleh buat macam ni guys. Dan korang boleh ketatkan lah dia punya pressure dia. Dekat sini dia ada bulat dia. Okay, korang boleh ketatkan dia, tak ada masalah. Lepas tu korang boleh turun tinggikan dia. Ini benda biasa lah. Okay, korang boleh turun set up tinggi. So paling rendah adalah rendah macam ni. Okay, ini meja Zig rendah dia macam ni. Paling tinggi adalah dekat sini. So bagi Zig paling tinggi ni adalah paling sesuai lah untuk meja Zig. So dia tinggi dia paling tinggi macam ni. Okay guys, jadi kalau korang yang tertanya untuk harga berapa Zig harga ni? Okay, untuk DT Racing Duo V4 ni, harga dia sebenarnya original RM650 macam tu. Tetapi dia ada potong harga, memang harga tu Zig tak pastilah potong sampai bila. Harga dia hanya RM429 guys. Tetapi guys, ada special lagi untuk korang. Sesiapa yang pakai kod MG3HUB10, korang akan nikmati diskaun sebanyak 10% guys. Memang korang kena beli, wajib beli guys. Benda paling murah guys, kalau RM429 tambah lagi 10%, tolaklah dalam RM42, korang dapat 300 lebih sahaja. 390, 300 lebih macam itulah. Okay, jadi memang Zig cakap dengan harga 300 lebih lepas diskaun dia semua, korang dapat yang macam ni. Memang Zig cakap cantik lah. Kalau korang nak dapat kerusi yang 300 lebih macam ni design dia, Zig rasa memang tak dapat. Korang cari lah kat Shopee tu, dapat lah. Tapi functionality dia punya, quality build dia dengan tebal dia macam ni, sponge dia, memang
memang solid guys, memang memang solid guys. Ini nampak memang solid. Kalau Zik duduk pun tak ada goyang-goyang ke apa. Memang solid. Kualiti dia memang cun guys. So dia tak ada goyang-goyang ke apa, memang memang sedap. Memang cun. Dengan harga yang Zik cakap ni, dia pun tak tahulah macam mana dia orang boleh keluarkan produk yang macam ni dengan harga yang macam tu. Jadi memang korang kena dapatkan. Dan kalau korang nak dapatkan yang benda yang ni boleh gerak, korang ambil yang pro punya guys. Okay? So, kalau korang nak beli, korang pastikan kod MG3HUB10, korang masukkan di website ttracing.my. Okay? Website ttracing.my sahaja yang boleh terima diskaun tu, bukannya di Shopee ataupun tempat-tempat lain. Okey, jadi kalau korang nak beli, korang beli direct ke website diorang, iaitu ttracing.my. Kod ni boleh pakai sehingga 22 hari bulan Februari 2023 guys. Jadi korang ada banyak masa lagi untuk fikir, tetapi belilah dengan sekarang. Mana tahu tiba-tiba voucher tu habis ke, kod tu habis ke, Zik pun tak pasti. Dan korang letak je kod tu, dan kalau korang kan nak design lain ke apa benda, semua semua ada di TT Racing. Korang boleh tengok kat situ macam-macam lagi design ataupun kursi yang style-style dekat sana. Jadi kalau korang nak dapatkan, korang dapat kat situ. Dengan harga dia, Zik cakap memang Zik puas hatilah. Dengan build dia memang solid. Memang solid guys. Dia punya ni pun memang okey, memang sedap lah, Zik duduk pun selesa. Okey, jadi itu saja guys untuk episod kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Modify itu pasti guys. Kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.